Halo sahabat Nova, saya dari owner Ajo Ramon. Saya akan memperkenalkan cerita singkat dari awal mula Ajo Ramon berdiri. Awal mulanya itu dari ayah saya tuh datang dari kampung ke Jakarta. Dia emang dari kampung udah mulai jualan. Dia ke Jakarta untuk mencoba mengadu nasib untuk berjualan sate Padang Ajo Ramon ini. Dia awal mulanya dorong gerobak, muter keliling, langsung ketemu tempatnya di Santa. Pas di Santa itu belum terlalu ramai awal-awal, sampai di pindah-pindah. Akhirnya sekarang udah nentu tempatnya di Pasar Santa, di area parkir Pasar Santa. Terkenalnya itu semenjak ikut lomba. Ikut lombanya itu di Taman Mini tahun 2003. Mulai terkenalnya dari situ, karena juara satu kita alhamdulillahnya. Awal mulanya berdiri tahun 80, ayah saya mulai dari 86. Alhamdulillah sampai sekarang banyak peminatnya dan masih digemari anak-anak muda. Terima kasih sahabat Nova yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share channel YouTube Nova. Terima kasih sahabat Nova.